Bro, sekarang kita akan ngabuburit dengan si kembar dan nanti kita akan pasang tenda dan kita menikmati malam di Bukit Batu. Oke, Mas Bro, simak terus keseruannya si kembar. Dalam hal ini petualangannya si kembar Algori dan si abang Goza. Abang jago, ini abang jago. Abang mau kemana, bang? Mau ke gunung. Gunung, gunung apa? Gunung Batu. Bawa tenda nggak? Siap, persiapan sudah siap. Untuk makan berbuka puasa di Gunung Batu. Let's go, kita berangkat menuju ke Bukit Batu. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Sudah siap, bang? Sudah siap. Sini persimpangan 4, kita lurus ke atas gunung. Ke atas gunung. Ini pasar apa, bang? Pasar Bang Migo. Pasar Bang apa sih? Bang Migo. Bang Migo. Objek wisata Bukit Jipang dan Bukit Batu. Masuk kiri. Oke, bang. Sampai, bang. Kita sudah berada di lokasi untuk berbuka dan menikmati malam di sini. Anggota keluarga dan si kembar sudah menuju ke lokasi. Ini Bukit Batu yang berada di Kabupaten Rejang Lebong dan termasuk pariwisata yang sangat dibanggakan untuk masyarakat Rejang Lebong. Persiapan berbuka sudah kita siapkan. Oke, ini si abang. Mana, bang? Abangnya mau berbuka dan si adik Gozi sudah membawa tendanya. Simak terus, bro, keseruannya. Si abang adik, wahai adiknya, bawa tenda. Bukit Batu. Kiri sih, kok. Ya, belok kiri. Ini WC-nya sudah siap. Dan ini solar. Siap. Wah, isi. Si Gozi, si adek. Terus.
Jalan terus. Halo, Abang. Melewati jembatan. Tidak. Si kembar sudah siap untuk camping di sini dan kita menikmati berbuka puasa di Pungguk Batu, daerah Air Meles atas. Halo adik. Halo. Jangan lupa bantu sub channel Jang Tulen. Apa? Bukan 2G. 2G Goza dan Gozi. Posisi lokasi di daerah Air Meles atas. Halo. Halo. Algozi, sekarang berada di Pungguk Batu. Ini Mas Bro lagi persiapan oleh yang punya lokasi, persiapan untuk. Tahu. Sangat bagus dan sangat cocok untuk yang hobi camping, bagi yang dalam daerah atau yang dari luar daerah. Di sini cukup direkomend karena malam cukup bagus untuk pemandangan Kota Curug, Mas Bro. Di sini fasilitas cukup, air, musola cukup bagus juga untuk kegiatan-kegiatan outbound bagi keluarga-keluarga kecil. Dan sini situasinya indah dan terjangkau, murah meriah, Mas Bro. Ini batunya alami. Batu alami. Coba Mas Bro perhatikan. Di situ WC dan musola. Batunya cukup besar-besar semua, Bro.
Bagi yang tertarik, silakan datang ke sini, ke Kota Curup, kota idaman yang bercahaya dan terjangkau. Dari Lubuk Linggau perjalanan sekitar 45 menit, bro. Dan dari Kota Bengkulu sejam setengah. Silakan menikmati objek wisata kami. Kita nikmati berbuka bersama di sini. Oke. Oke. Sekarang waktunya kita berbuka. Belajar. Berbuka. Abang tidak puasa. Bukan belajar. 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 Berbuka. Oke, Bang. Sekarang abang adek sudah berbuka batu, punggung batu, punggung batu. Suasana malam Kota Curup. Aduh. Apa? Halo. Sini.